Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita merawat kipas angin. Nah, di depan saya ini ada kipas angin punya saya yang sudah lama tidak saya bersihkan. Ini sehingga kotor sekali ya, sangat-sangat kotor. Kotor, ini tempat pendinginan motornya atau dinamonya pun banyak tersumbat ya. Hal-hal seperti ini kelihatannya selain angin yang dihembuskan kurang bagus, kurang bersih karena bercampur dengan debu. Kalau tersumbat kayak gini, dia juga mempengaruhi di motor atau dinamonya karena dinamo atau motornya gampang panas yang mengakibatkan nanti dia susah untuk berputar. Oke, saya mulai akan bongkar ya. Kebetulan ini sudah rusak ya pengikatnya sini, jadi saya ikat dengan tali. Jadi tidak perlu lagi sudah pakai-pakai obeng atau alat-alat lain buat bongkar. Kita cuma perlu longgarkan talinya. Ya, tidak bongkar, kotor sekali ya. Dulu kita bersihkan. Oke. Ini kotor ya. Ini kalau kita tidak lepas ini, dia akan gampang masuk ke motor. Nanti mengotori ini saatnya asnya kan kayak namanya. Nah, nanti asnya ini kita akan kasih pelumas ya, supaya dia awet. Kalau kita tidak rajin-rajin kasih pelumas, dia biasanya akan stuck. Maksudnya stuck itu tidak akan berputar. Oke, kita lanjut bongkar ya. Lanjut bongkar. Bongkar penutupnya. Oke, semuanya sudah terlepas. Lihat, coba anda perhatikan, kalau kipas angin itu jarang dibersihkan, dia seperti ini kondisinya, penuh dengan debu. Ini kalau penuh dengan debu, debunya ini masuk di motor, masuk ke dalam sana ya kan? Dalam sana dia akan mengontori bagian-bagian dalamnya ini motor. Jadi kita akan bersihkan semua itu. Nah, terus nanti yang pelumas yang dikasih itu di sini. Nah, ini bearing atau apa lagi istilahnya kalau di luar itu. Bearing lah, saya taunya sih bearing. Yang berputarnya kita nanti kasih pelumas. Wah, kotor. Oke, saya bersihkan dulu ya. Oke. Kita bersihkannya, kita kuas bersihkan pakai kuas saja. Kuas seperti ini. Cucinya jangan dicuci pakai air ya. Nanti kalau pakai air takutnya koslet nanti. Jadi begini saja. Oke. Saya bersihkan. Oke. Ini sudah saya bersihkan ya. Sudah saya bersihkan.
meskipun masih ada sedikit sisa-sisa debunya, soalnya debunya itu sudah nempel, tidak bisa lagi, sudah hilang kalau disikat. Sikat harus dicuci pakai air, tapi kalau pakai air nanti bisa koslet ya. Jadi cukup seperti ini saja. Ini juga akan kita cuci semua nih. Komponen yang ini akan kita cuci semua. Kotor sekali kan. Oke, kita pasang. Pasang. Nah, jangan lupa paskan ini. Ini ada semacam coakan, dipaskan nanti di sini. Oke. Ini mengencanginya putar kiri ya. Biasanya kan kalau baut itu putar kanan, ini putar kiri kalau dipasangin. Oke, sudah. Kita tutup. Oke, kita coba. Mantap kan? Ini lebih ringan putarannya daripada sebelumnya. Setelah dibersihkan, ini udaranya sudah bersih. Oke. Oke, semoga bermanfaat videonya, cara merawat kipas angin supaya lebih awet ya. Kipas angin saya ini sudah kurang lebih sudah sekitar 3 tahunan kayaknya. Alhamdulillah awet, mereknya Mas Pion. Oke, semoga cara dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, serta jangan lupa di share ke media sosial yang lainnya. Terima kasih dari saya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.